kunjungan Kepala Desa Satria Mekar Bapak Amben ke RT-RT di RW 12 Pila Gading Harapan 5 Sabtu 31 Agustus 2024. Kunjungan Kades Amben ini memenuhi undangan para ketua RT yang melaksanakan kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan adik-adiknya luar biasa. Yang kami hormati pula, kebetulan ada perwakilan BPD Bapak Sohla nih, Bapak Kadis juga nih Pak, ada susunan kabinet yang baru. Coba Pak Kadis tiganya berdiri, salam kenal Pak Kadis. Ini masyarakatnya nih Pak Kadis, jangan lupa nih, masyarakatnya butuh sekali nih Pak, anggaran-anggaran desa yang kedepannya bisa menyerap nih Pak. Ini PR Pak Kadus nih, bagaimana anggaran bisa menyerap desa Musdus Pak. Bapak di Musdus harus membawa catatan Pak, ini tugas Kadus nih. Jangan semua anggaran diserahkan kepada desa. Terkait anggaran ada jalurnya Pak Musdus, perlu diketahui selama ini. Mungkin kalau tidak ada kerjasama saya sama RW Bahri, tidak akan menyerap anggaran masuk daerah terpencil PGH 5 yang paling ujung seperti ini. Mohon maaf sekali lagi, sebagai masyarakat mungkin sangat berharap kepada aparatur desa pemerintahan setempat. Tapi perlu diketahui ibu-ibu semua, bapak-bapak, anggaran 2025 ini masih butuh anggaran-anggaran nih, fasilitas umum nih buat seperti ini. Apa yang nantinya harus diberikan kepada anggaran tersebut? Di Musdus kita nanti yang berikan anggaran tersebut 2025 nanti. Mudah-mudahan kedepannya PGH 5 khususnya hampir 95% kali Pak RW ya, yang sudah kita ajuin, baik pengecoran-pengecoran badan jalan dari pihak developer, dari pihak desa, dari pihak Pemda, semua anggaran yang bisa terserap itu aspirasi dari desa Bu. Yang juara-juara piala pun diboyong semua sama PGH 5. Pus. Luar biasa banget. Alhamdulillah kayaknya ini masih kompak banget nih di bawah pemerintahan Pak RW Bahri. Saya selaku kepala desa mengucapkan banyak banget terima kasih atas kerjasamanya dari peringkat RW RT berikut masyarakat. Mudah-mudahan kinerja kalian termasuk desa disupport sama orang banyak, terutama PGH 5. Kenalkan saya saudara atau Bapak Ucok ya, Kadus 3 ya, sekarang saya jadi Kadus 3 di daerah sini. Ya, yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa, Bapak Amben, yang saya hormati Bapak RW Bahri beserta RT, yang saya hormati Bapak-bapak semua, Ibu-ibu yang hadir di sini.
Merdeka! Terima kasih. Izin Pak Lura, Pak RW, Pak Kadus, yang saya hormati seluruh warga RT 14 yang hadir semuanya, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang kami hormati, Bapak kemerdekaan 2009 sangat meriah banget ini. Wow, benar-benar. Terutama yang hadirnya luar biasa. Yang kami hormati, sengaja kami bawa jajaran, Bu. Tadinya kami mau pecah-pecah bagi-bagi waktu. Ternyata Pak RW enggak, sedikit-sedikit kita hadiri. Yang kami hormati Ketua RW 012 Pak Bahri bareng-bareng nih. Ketua RT 014 paling ujung sekali beserta pengurus. Yang kami hormati para santri, para ulama, kiai. Yang kami hormati pula para ibu-ibu hadir semua, mungkin warga besarnya nih, keluarga RT 014 lapangan ini. Siap. Tepuk tangan Bapak Ibu. Merdeka. Insya Allah ya Bu ya, bulan depan, karena katanya, mohon maaf sekali lagi, saya juga jarang lihat, ini kurang maksimal kata lapangan ini, kebetulan pasos. Ayo semangat, pasos ini buat aktivitas kurang nyaman, artinya butuh anggaran lagi. Saya sudah koordinasi sebentar sama Pak RW Bari langsung. Besok bulan depan September ya, akhir segera dilaksanakan pembangunan. Terima kasih Pak Lurah, merdeka. Pembangunan pasos lapangan ini maksudnya Ibu. Mungkin nanti kita kerjasama sama RT, RW, warga setempat. Mau seperti apa lapangan ini? Serasa itu ya Ibu-ibu, sekalian Bapak-bapak yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahku, hidup kau, negeriku, bangsaku, rakyatku.